menindaklanjuti perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk bekerjasama dengan negara-negara lain dalam mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan, perang terhadap sindikat TPPO harus terus dilakukan. Kemudian juga terkait dengan masalah TPPO yang saat ini juga menjadi perhatian internasional, saya minta juga dari Hubinter untuk kemudian bisa bekerja sama dengan negara-negara counterpart kita untuk kemudian mencari tahu kelompok-kelompok sindikat yang ada yang mungkin bisa bekerja sama dengan kelompok di Indonesia, sehingga kemudian pada saat kita melakukan penegakan hukum, pemberantasan terhadap masyarakat kita yang mungkin menjadi korban. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menambahkan, dari 9 juta masyarakat yang bekerja di luar negeri, 5 juta diantaranya berangkat dengan cara ilegal. Oleh karena itu, Polri berupaya maksimal untuk melindungi hak-hak para pekerja. Dari Tangerang, Banten, Rahmadini Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV.